lagi dari channel Garuda Info. Nah, pada konten video kali ini kita akan mengadakan sesi tanya jawab. Masih ingat gak? Nah, kita kehadiran dua peserta dengan Mas. Oke. Ajarin dong. Hari ini kita akan memberikan 6 pertanyaan dan satu pertanyaan bonus yang bisa mendapatkan hadiah Rp100.000. Ya, pertanyaan pertama berhasil mencatat. Apa posisi dari Muhammad Riyadi di timnas Indonesia saat ini? Main Muhammad Riyadi jarang main, dia itu main keeper sih. Muhammad Riyadi pernah bermain sebagai keeper. Pertanyaan kedua, Ivan Ivan bisa diapkan berapa tahun sekali? Dua tahun. Dua tahun sekali. Jalan ini diadakan 2 tahun sekali. Pertanyaan ketiga, tim nasional manakah yang pertama kali menjuarai Piala AFF dan berapa kali? Thailand ya, pertama Thailand ya, dan berapa kali juara itu paling banyak 6 Thailand 6 kali ya kan? Dan jawabannya Thailand. Thailand 6 kali juara di Piala AFF. Dan pertanyaan selanjutnya akan dibacakan oleh saudara Nato. Nah, pertanyaan kali ini harus cepat-cepatan ya. Tunjuk tangan siapa yang paling cepat menjawab. Di posisi manakah Dimas Derajat bermain di timnas Indonesia? Striker. Ya benar. Dimas Derajat bermain sebagai penyerang di timnas Indonesia. Pertanyaan kedua nih masih seputar pemain. Di posisi apakah Fakhrudin Arianto bermain di timnas Indonesia? Ya, Mas Dodi silakan. Fakhrudin. Yakin nih, Bek? Ya. Ya, benar. Jawabannya Fakhrudin Arianto bermain sebagai posisi bek dan sekaligus kapten timnas Indonesia. Pertanyaan keenam, di posisi apakah Ilja Pasojevic bermain di timnas Indonesia? Striker timnas. Ya, benar. Ilja Pasojevic bermain sebagai penyerang di timnas Indonesia. Dan ada satu pertanyaan bonus yang akan mendapatkan nilai 100.000 yang akan saya bacakan. Dari mana asal negara dari pemain bernama Beto Gonçalves? Brazil. Nah, itu tadi keseruan kami dalam sesi tanya jawab. Sekian dari konten video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.